kekerasan, tapi ketauladanan yang akan kita pasangkan. Saya kagum terhadap Kanjeng Sunan Kudus. Apa di antaranya? Pada suatu ketika, kalau Idul Adha ini biasanya kita saudara muslim tidak terlepas yang mampu memotong sapi-sapi, kerbau-kerbau, kambing-kambing yang di timur tengah unta. Tapi Kanjeng Sunan Kudus di Kudus berhadapan dengan yang lain, yang harus kita junjung, harus kita hormati. Sapi ini menjadi hajawan yang diistimewakan. Tapi Kanjeng Sunan Kudus pidato di Langgar Dalam melarang memotong sapi, jangan sampai menyentuh, melukai orang lain. Dari situlah Pangeran Poncowati menyerahkan keraton Poncowati yang di Kudus kepada Kanjeng Sunan Kudus. Rajanya diserahkan. Kalau saya mungkin, ya otomatis siapa orang yang ingin duduk di kursi, tidak ingin duduk di kursi. Tapi apa yang terjadi? Karena Sunan Kudus tahu Demak ada Sultan Abdul Fattah, ada Sultan Trenggono setelah itu. Kami tidak mau berdiri negara dalam negara. Maka bijaksananya Kanjeng Sunan Kudus, kerajaan itu dijadikan masjid Menara Kudus oleh Kanjeng Sunan Kudus. Luar biasa. Ini ketauladanan. Selesai terakhir, saya terkadang kalau ditanya, Beb, apa sih istimewanya ziarah Wali Sembilan? Apakah romahnya, apa barokahnya? Terlalu tinggilah, terlalu tinggi. Cuma saya kagum kalau saya ziarah Wali Sembilan, modal utamanya adalah malu. Bagaimana malu, Beb? Ya bagaimana tidak? Wali Sembilan itu sampai sekarang dari mulai Jawa Timur ke Banten khususnya sudah meninggal 400 tahun yang lalu, bahkan lebih, masih mampu membuat ekonomi kerakyatan. Setiap Wali Sembilan itu kuburannya mesti rame. Saya tidak mau ikut hatinya orang syirik atau tidak, itu bukan urusan saya. Tapi realiti yang ada di situ, semuanya ada pasar. Jadi saya kaget. Lening jero kubur ae sing iso membuat ekonomi kerakyatan. Lalu kita-kita ini yang hidup ini bisa apa? Taro corona ae wedi. Nah ini. Nih, ya maaf saja. Apalagi di Syarifiyatullah itu kalau saya ziarah ke sana, saya malu betul. Sebagian punya non muslim, sebagian muslim. Sedekah yang di dalam dunia muslim itu sendiri, ada yang dikirnya keras, ada yang lamban, ada yang berat. Illah, lah, illah, ada illah, lah, illah, ada lagi yang ngebut, illah, lah, illah, illah. Nggak ada, tiba-tiba yang bertiga ini ada. Lu cepat-cepat bener sih, kata yang cepat. Kalau nggak cepat, saya nggak dapat banyak di dikirnya. Yang satu dikirnya keras lagi, berat. Illah, lah, lah. Jangan berat, dada saya sesak melihat kamu. Dada, normal saja jalan, saling menghargai, saling menghormati. Yang non muslim, saudara kita sebangsa setanah air, yang pakai lilin, yang pakai kemenyan besar, yang apa di sebelah itu, sebelah Syarifiyatullah Gunung Jati, yang gak ribut sama kita bersama. Jadi saya pikir hebat Maulana Syarifiyatullah, sudah meninggal sekian ratus tahun masih bisa mempersatukan umat. Itu kagetnya saya. Ya selanjutnya mestinya harus kita tiru. Dan selanjutnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.